Ade ini usia 4 tahun sudah ikut lomba layang-layang tingkat internasional. Kalau juara, uangnya buat apa? Bagus, sekolah. Wih, salut banget guys. Kalian usia 4 tahun udah ngapain aja? Kalau aku masih main masak-masakan. Tapi adik ini sudah berani tampil di depan banyak orang. Namanya siapa? Dapta. Dapta. Huh? Dia ini peserta terkecil kategori layang-layang 3 dimensi. Sebelum aku sepil layangannya, kasih semangat dulu untuk adik ini. Bagikan ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu. Udah apa belum? Oh, udah. Oke, oke. Jadi ini dia layangannya. Bentuknya unik ya. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Kalau bagus, kasih like-nya ya. Sekarang saatnya diterbangkan. Punyanya 4 tahun dia sumurnya. Satu. Untungnya berhasil terbang bosku. Wih, doakan ya, mudah-mudahan adiknya dapat juara.